Oke, di dalam ngedit itu sebetulnya banyak menu aplikasi yang bisa dipilih ya. Ada semacam AVS, ada Adobe After ya, ada pula juga Ulid, ada Jibberling, ada After Effects, ada Idea Studio dan seterusnya. Tergantung komputernya saja. Karena komputer saya ini adalah cukup standar lemah, maka kita pilih yang enteng-enteng ya. Misalnya Ulid aja lah, Ulid 11 ini. Kita ngedit pakai Ulid 11 ini, kita karena ada file ini, kita gunakan file yang ada aja di sini ya. Misalnya kita ambil file video, ini adalah sebuah ruang kelas, kemudian dipadukan dengan pocong yang kita bikin model screen green, karena pocongnya itu kalau terlalu lama sumuk ipol itu, sehingga kita ngambilnya hanya beberapa arah, nanti satu menit lah itu. Makanya kalau pocongnya dibikin betul-betul di ruang kelas, kasihan anaknya, nanti mengulang-ulang terus ya. Kita hilangkan screen greennya misalnya, terus kemudian kita istilahnya sesuaikan dengan ruang. Cuma ini gambarnya salah, ini filenya ruang kan tidak menggunakan tripod sehingga sedikit-sedikit bergerak. Yang betul itu harus pakai tripod biar anteng, sehingga ketika kita meletakkan perpaduan seperti pocong ini adalah gambarnya anteng juga, kesannya kan kayak real ya. Tapi yang baik sebetulnya adegan semacam pocong pun ya sebaiknya dibikin pocong, adegan pocong. Hanya karena ini adalah film darurat, pocongnya dibuat dari kain yang kalau dipasang keringet itu ya, oke. Dan kita setelah edit kita dapat melihat hasilnya seperti ini.